execute program. Inilah kelebihan Purwakarta apabila membuat suatu event. Dan kami juga sebagai anggota daripada Jipur itu sangat bersemangat untuk menyiapkan trek-trek yang sifatnya adventure. Gitu. Ya, mudah-mudahan di waktu yang akan datang mungkin kami bisa menyajikan trek yang lebih panjang, mungkin yang lebih enjoy. Ya, sebagian peserta yang kami temui tadi yang sudah dapat menyelesaikan di CR3, mereka umumnya sangat menyenang, sangat senang semua. Nah, begitu juga yang melakukan penyelesaian di CR2. Memang CR2 60% itu menari, tapi begitu 40%, nah itu tergantung skill dan nyali. Tapi umumnya saya temui teman-teman offroad pada senang semua. Di samping itu juga rekan-rekan dari klub-klub adventure yang lainnya, itu seperti dari Tangerang, Bupati Subang juga ada, Bupati Tangerang juga ada, dan mereka senang memasuki trek di Purwakarta ini. Mudah-mudahan event selanjutnya kita akan membuat yang lebih baik. Peserta kita lumayan, 162 peserta. Itu juga sudah saya batasi dengan, dan trek saya bikin 4 CR, kami bikin 4 CR, 4 TS. Segitu ucapan dari pihak kami kepada teman-teman semua, terima kasih saya ucapkan.